Pasca adanya kejadian pembakaran bendera PDIP saat unjuk rasa penolakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila di depan gedung DPR RI Jakarta, DPC PDIP Kabupaten Badung sesuai instruksi dari DPP PDI Perjuangan, melakukan pelaporan ke Polres Badung pada Senin tanggal 29 Juni tahun 2020, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dipimpin langsung Ketua DPC PDIP Badung Inyoman Giri Prasta, langsung mendatangi ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polres Badung, melayangkan surat laporan pengaduannya. Dengan penyertaan barang bukti berupa video, Giri Prasta berharap pihak kepolisian dapat mempercepat pengusutan tuntas kasus tersebut. Sudah barang tentu kalau yang namanya pelaku itu kan harus dituntut sesuai dengan kesalahan, setimpal dengan kesalahan apa yang dilakukan. Karena kita negara hukum, semuanya ini sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pak, bukti video itu apakah ikut juga dilampirkan, Pak? Ini kami melakukan pelaporan ini berkenaan dengan kejadian itu, dan kami sudah lampirkan juga video aslinya berdasarkan inilah. Kalau secara pribadi saya, Giri Prasta, saya tidak kenal atau saya tidak tahu di mana orangnya ini, saya tidak tahu. Tetapi dengan video itu yang tidak ada editan sama sekali, harapan kami betul-betul penegak hukum, baik itu Polri, baik itu Polda, baik itu Polresta maupun Polres, dan termasuk jajaran Kaptimas ini bekerja bisa dengan baik untuk mengantisipasi, karena persoalan ini adalah merupakan pengaduan kami selaku masyarakat, khususnya adalah masyarakat PDI Perjuangan. Karena sekarang nanti sudah diproses, yang sampaikan kita sudah diproses, laporan sudah masuk, tinggal nanti kapan waktunya kita diminta keterangan cukup tiang sama pengacara. Dan sekali lagi mohon disampaikan kepada kader-kader kita bahwa Ibu Ketua Umum sudah menyampaikan terkait dengan pembakaran bendera pada tanggal 24 Juni di depan kantor DPR RI MPR ini, kita menempuh jalur hukum. Tetapi jangan lupa kita solid. Tunggu komando Ibu Ketua Umum. Makasih ya, semua ya. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP, Wayan Sudirta menegaskan, dengan dukungan berbagai elemen partai dan rakyat di seluruh Indonesia akan menambah kuatnya bukti yang diperlukan Polda Metro Jaya dalam menangani secara serius kasus pembakaran bendera PDIP. Polisi harus tegas. Orang boleh mengkritik, tapi ada 4 syarat. Tidak boleh kasar, tidak boleh merusak, tidak boleh menghina, tidak boleh memfitnah. Demokrasi boleh, tapi demokrasi di Indonesia sistemnya berdampingan dengan nomokrasi. Nomokrasi itu negara hukum. Jadi demokrasi dan negara hukum harus berjalan seiring. Tidak boleh orang seenaknya merusak bendera dan sebagainya. Karena itu dia kena hukum. Ini pasti. Sudah ada jurisprudensi Hoggerat mengenai pasal perusakan, pasal 170 ayat 1, sejak 1908 unsur-unsur tentang perusakan di pasal 170 sudah jelas terpenuhi di sini. Tidak ada alasan lagi bagi polisi mengelak. Pasal 156 alinea 1 tentang golongan, apakah PDI termasuk bisa masukkan sebagai satu golongan yang punya kepentingan yang sedang dirugikan? Iya. Karena sudah ada jurisprudensi juga ketika dulu Golkar melaporkan kasus di mana majelisnya dipimpin oleh Pak Subekti langsung sebagai Ketua Mahkamah Agung, anggotanya Indro Harto dan Bustanul Haritin. Jadi pasal 170, pasal 156 dan pasal-pasal lain itu dengan mudah dibuktikan oleh kepolisian, karena itu tidak boleh lelet, tidak boleh gamang, tidak boleh lambat. Harus cepat, harus lugas, harus tegas. Sebab keadilan yang terlambat bukanlah keadilan. Maka tidak ada pilihan lain. Dengan dukungan berbagai elemen partai dan rakyat di seluruh Indonesia, menambah kuatnya bukti-bukti yang sudah disiapkan oleh Polda Metro. Dukungan dari berbagai Indonesia ini bawahi sendiri. Berarti buktinya menjadi lengkap. Dukungan pada kepolisian se-Indonesia, maka
kalau bisa pelaku ini diungkap sampai otak-otaknya, sampai dalangnya, sampai donaturnya, supaya mereka merasakan kapok dan ada efek jera.